بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحديث محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكر هذا الله سبحانه وتعالى yang menguniakan kepada kita taufik dan memberi kepada kita masa dan ruang waktu untuk kita teruskan lagi daripada kitab Qawaidul Aqaid bagi Imam Ghazali rahimahullah. Kita sampai pada kata Imam Ghazali, wa annahu dhul mulki wal malakut wal izzati wal jabarut. Kata pengarang rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. وَأَنَّهُ ذُو الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ. Dan sesungguhnya dialah subhanahu wa ta'ala pemilik tunggal alam, alam mulk dan alam malakut. Okay. Sekarang ni dalam perbincangan sifat hayat dan kudrat ini, yang boleh kita katakan ini termasuk dalam huraian bagi sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Taala ini zul mulki wal malakut. Zul dengan makna empunya, sahib, tuan, tuan al mulki, mulk makna kerajaan. Malakut, ini dua istilah yang mana apabila digabungkan begini dia ada makna perbezaan, ada beza. Sebab itu di sini penterjemah diterjemahkan dengan alam mulk dan alam malakut. Istilah alam mulk dan alam malakut, apa beza dia? Ulama menyebut bahawa alamul mulk merujuk kepada alam zahir, alam zahir yang dapat dicapai dengan panca indera kita, dipanggil alamul mulk. Adapun alamul malakut merujuk kepada alam yang ghaib, yang tidak boleh dicapai oleh panca indera kita. Jadi segala yang termasuk dalam alam mulk, yang boleh nampak, yang boleh rasa ni, semuanya Allah lah pemiliknya. Dan segala apa yang termasuk dalam alamul malakut, alam-alam yang luar daripada capaian kita, nampak tak boleh nampak kita, itu semuanya juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita maklum alam kita duduk di dunia ini dalam beberapa alam. Kita sendiri ni melalui beberapa peringkat alam. Dalam alam arwah, kemudian kita berpindah ke dalam alam rahim, kemudian kita masuk keluar ke alam dunia, kemudian kita masuk berpindah pula setelah mati ke alam barzakh,
dan setelah itulah alam akhirat. Jadi peringkat alam-alam terbeza yang kita lalui itu tak masuk kepada jenis-jenis makhluk Allah Ta'ala lagi. Ada makhluk yang duduk bukan alam nyata, dia duduk alam di yang tak boleh nampak, alam di sebalik mata. Oh, kita kata tu alam di sebalik mata. Sebalik mata tu makna balik mata, tak boleh nampak. Jin. Dan jin, dia alam dia berbeza dengan alam malaikat. Berbeza dengan alam malaikat. Maka itu yang tak nampak. Bahkan yang kita nampak sendiri, alam burung, burung, jenis-jenis burung, ikan, ya, ada alam dia. Serangga, ada alam dia. Jadi kesemua itu Tuhan Rabbul Alamin. Allah lah Tuhan yang memilik dan mentadbir sekalian alam-alam sekalian. Jadi kembalinya kepada kudrat Tuhan, kepada perbincangan kudrat Allah ini, dia Allah yang memiliki, menguasai alamul mulki dan juga alam malakut. Wal-izzati wal-jabarut. Al-izzah, diterjemah dengan pemilik izzah, keagungan. Izzah keagungan, ketinggian, kehebatan. Wal-jabarut, jabarut juga setengah meletakkan alam, ada namanya alam jabarut satu lagi. Alam jabarut, alam jabarut ni merujuk kepada alam Allah Ta'ala kun fayakun. Alam kun fayakun dengan maksud semuanya dalam penguasaan. Dia asal daripada jabrun. Jabrun ni makna dalam kegagahan penguasaan Tuhan. Di mana tidak ada sesuatu yang dapat lari daripada takbir uruh Allah Ta'ala. Jadi ulama' perbincangan ni kadang dibincang oleh ulama ahli tasawuf lah. Dinamakan alam jabarut. Alamul iradah, yang mana bila Tuhan nak pasti jadi. Yang mana ketika itu tidak ada lagi apa nama ni, kuasa ataupun tidak zahir lagi, tidak zahir lagi makhluk-makhluk ini. Jadi ini dinamakan sebagai alam jabarut. Nama istilah je. Kita tak tahu pun sebenarnya. Tak ada apa-apa asalkan kita beramal dan yakin dengan Tuhan. Istilah-istilah yang disebut oleh para ulama berkaitan peringkat alam-alam ni, berkaitan dengan peringkat darjat martabat makom ni, itu mustalahat, istilah-istilah ahli tasawuf. Mereka cuba nak mendisiplinkan dan menjadikan apa yang mereka lalui itu dalam bentuk ilmu. Tapi itu bukan matlamat. Matlamatnya amal tu. Jadi kalau orang tu mengaji tasawuf, dia tahu istilah, dia tak mesti jadi tok ali. Kita kena faham kot ni. Orang tu mengaji tasawuf, tahu istilah, adakah mesti dia tu orang yang beramal? Tidak. Tapi ilmu dia lebih lah daripada orang tidak tahu. Kerana apa? Kerana matlamat daripada ilmu tasawuf tu ialah takhalluq berakhlak tu dengan akhlak-akhlak ahlillah. Itu dia. Lenikah banyak kan orang nak mengajar ilmu makrifat. Ada buat seminar, ada buat seminar di Singapura, di Pulau Pantai Barat. Seminar menjadi ahlillah makrifatullah. Maknanya masuk seminar tu topik tu rasa macam jadi tok wali dah tu. Jaga-jaga benda gini . Dia belajar ilmu, kita boleh tahu istilah, kita boleh tahu kedudukan. Ini orang panggil apa, panggil apa, kenapa. Ada pun nak menjalani laluan jalan tu, waktu kena melalui tarbiyah daripada syekh dan guru-guru yang mursyid. Nampak? Dia dengan mujahadah, bukan dengan tahu. Ada orang buah kadar kopi, bukan main. Nampak sebut api sebut. Alam mulk, alam jabaru, alam malaku, alam lahu, alam nasu. Banyak lagi. kita nak sebut pun nak uti. Pun dia hebat dia ni. Letak mari maya Jumaat. Rasa tak apa. Tak apa lagi dulu. Pergi ingat semayang kok, mana-mana tak semayang.
ajak semayang berjemaah, kita ni dak apa khusyuk, dak khusyuk. Kita khusyuk seorang lagi, contohlah, contoh. Jadi yang naknya ialah hasil daripada ilmu tasawuf itu, bukan semata-mata istilah. Nampak kan? Maka pengarang sebutlah alam mulk dan alam malakut. Al-Izzah, Dhul-Izzati, Allah Ta'ala yang mempunyai kekuatan, keagungan. Wal-Jabarut, dan penguasaan. Dia yang menguasai sekalian makhluk. Bila nak, idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila berkehendak, pasti jadi. Ni alamul jabri, alam kegagahan dan penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahul sultan wal qahru. Ini silap aja ni. Dia jatuh sini. Al qahru. Lahul sultan wal qahru. Bagi Allah Ta'ala lah sultan. Sultan ni makna kerajaan, pemerintahan. Wal qahru, dan penguasaan. Tidak ada yang dapat menguasai sekalian alam ni kecuali Allah. Pemerintah dia ada terhad pemerintahan dia. Dan dia nak merintah pun dia tak boleh merintah seorang. Dia kena ada orang bawah dia. Kena ada pekerja-pekerja. Allah Ta'ala dia dengan ketunggalannya dia memerintah sekalian alam. Hinggakan hari akhirat apabila Allah Ta'ala kumpulkan sekalian, bangkitkan sekalian raja-raja daripada Fir'aun, Haman, daripada Namrud, semua sekali. Daripada awal anak Adam sampai akhir. Tuhan tanya, limanil mulkul yaum? Siapakah kerajaan ni, milik siapa hari ni? Mana orang hak nelang? Di manakah orang yang takabur besar diri, kata ada kerajaan yang kuat di dunia dulu? Di mana? Hari akhirat Tuhan tanya, limanil mulkul yaum? Senyap. Senyap tupah. Tak ada orang sahut. Nak macam mana mereka tak boleh nak menguasai? Lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah Ta'ala sajalah yang esa, yang maha menguasai, maha berkuasa. Wal khalqu wal amru. Wal khalqu wal amru. Dan bagi Allah lah juga al khalqu, penciptaan. Makna segala penciptaan ini yang berlaku ni, makhluk ni milik Tuhan. Al-amru. Ini juga sebahagian ulama mengatakan, apa beza khalqu dengan amr? Alamul khalq dengan alamul amri. Alamul khalq dia merujuk kepada apa? Dengan sama lah. Alam hak zahir ni dipanggil alamul khalq. Alam hak zahir. Dia ada satu lagi alamul amri. Ini merujuk kepada alam yang lawan kepada zahir, iaitu alam yang tidak nampak. Jadi ada perkara yang penciptaan dan kejadiannya nampak jelah. Ada perkara yang masuk dalam amrillah. Dia panggil amrullah. Kerana dibezakan apa? Kerana keistimewaan perkara ini termasuk dalam rahsia Tuhan. Contoh bila ditanya tentang ruh dalam Quran kan, Allah Ta'ala sebut وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, dan mereka datang kepada kamu wahai Muhammad AS, mereka datang bertanya kepada kamu tentang ruh. Apa jawapan ni? Allah Ta'ala suruh Nabi Kabur, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِي, katakanlah ruh itu daripada amri Rabbi. Sebab apa? Sebab ada beza alamul amri dengan alamul khalq. Ruh ni memang Allah Ta'ala cipta. Jangan kita i'tikad pula ruh ni abadi dan qadim macam tu. Tu salah lah. Ruh-ruh makhluk ni tak. Tapi ruh ni kerana keistimewaan dia, penciptaan ruh ni Tuhan namakan dia masuk termasuk dalam alamul amri. Penciptaan ruh yang begitu istimewa, Tuhan letak dia dalam kategori alam al-amri. Sebab tu jawapan bila Tuhan suruh beritahu kepada ahli kitab, kulir ruhu min amri rabbi, daripada urusan Tuhan. Jadi tu
Tafsiran sebahagian ulama menyatakan bahawa al-amru ini merujuk kepada alamul amri. Boleh juga dengan sebagaimana di sini dia kata, ha, dia subhanahu wa ta'ala memiliki segala kekuatan dan kekuasaan dan kekuatan, penguasa terhadap segala makhluk ciptaan dan segala keputusan. Ha, ini diterjemah dengan al-amru dengan keputusan. Ini memanglah kerana ala lillahi al-hukm, hukum itu hanya bagi Allah Ta'ala sahaja. Ha, tidak ada hukum kecuali Allah Ta'ala sahaja yang berhak untuk menetapkan hukum. Ha, jadi di sini menunjukkan kepada penguasaan penuh Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk, sama ada yang zahir, yang nampak ataupun yang tidak nampak. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Ini dia iktibas, kita panggil ambil kod. Dia kod daripada ayat Al-Quran. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Dan juga langit-langit itu, langit-langit semuanya dilipat dengan tangan kanannya. Langit-langit itu dilipat dengan tangan kanannya. Ini terimbul istilah lagi. Apa yang dimaksudkan dengan yami ini? Ini merujuk pada firman Allah Ta'ala dalam surah Zumar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ. Apa dia kata? Ini kalau tuan-tuan, puan-puan nak rujuk dalam surah Zumar ayat 67. Zumar ayat 67. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dan kamu tidak mampu meandaikan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kamu tidak mampu nak menguasai ataupun nak mengandaikan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kamu kemampuan ilmu kamu tak boleh. Kalau terjemahan dikata ayat ini ditujuk pada musyrikin. Kerana musyrikin ini tidak menghormati Tuhan. Jadi mereka ni tidak meletakkan kedudukan sebenar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma qadarullah haqqo qadrih. Mereka tidak meletakkan kedudukan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassamawatu. Kemudian wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi keseluruhannya dalam genggamannya. Qabdatuhu, genggaman. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan langit-langit semuanya dilipat dengan yamin Tuhan. Ni yang kita akan sebut ni pasal yamin Tuhan. Jadi di sini tengok apa makna dia. Dia kata dia subhanahu wa ta'ala segala makhluk, langit-langit semuanya dilipat dengan tangan kanan. Dengan yamin lah. Sini temuh tangan kanan. Segala makhluk akur tunduk dalam genggamannya. Wal khalaiku maqhuruna fi qabdatih. Segala makhluk akur tunduk dalam genggamannya. Okey. Jadi isu di sini berlaku pada dua kalimah, yaminihi dengan qabdatihi. Kalau ayat Quran dalam surah Zumar tadi dia kata wassamawatu wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi kesekaliannya dalam genggaman. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan langit-langit itu dilipat dalam dengan yamin Tuhan. Yamin terjemah betulnya makna tangan kanan. Terjemah zahir. Tapi apakah yang dimaksudkan apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Kalau kita perhatikan pada ayat itu sendiri, ayat itu Allah Ta'ala nak cerita apa? Nak cerita kekuasaan Tuhan kan? Nak cerita kekuasaan Tuhan. Orang musyrikin tidak meletakkan Tuhan tu dengan sebenarnya. Mereka tidak memberi kedudukan
dan pada Allah Ta'ala, tidak beriktikad yang sebenar dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala zahirkan kekuasaannya dengan menyebut bahawa hari kiamat nanti, bahawa bumi semua tu Allah Ta'ala buduh je dalam genggaman Tuhan. Langit tu boleh Tuhan lipat, musnahkan, dan Tuhan Allah Ta'ala boleh hancurkan sekejap. Ha. Sekarang lepas pada ayat itu, apa Allah Ta'ala sebut? Subhanahu wa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Ha. Akhir ayat Allah Ta'ala tamatkan dengan ayat menyucikan Tuhan. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Kenapa? Ha. Tanzih datang ni tujuan apa? Not supaya kita jangan faham ayat itu dengan makna yang tidak layak dengan Tuhan. Jangan faham yamin dengan makna Tuhan ada tangan anggota belah kanan. Jangan faham qabdatihi itu dengan Tuhan ada pada tangannya ada genggaman, ada tapak tangan, hok boleh genggam dan ada jari-jari. Sebab itu diakhiri dengan subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Jangan kita khayalkan makna yang tidak sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi konteks ayat itu sendiri bukan nak cerita tentang diri Tuhan tu bertubuh dan beranggota. Kita faham dah bahawa Allah nak cerita dia maha berkuasa. Yang ni yang disebut oleh ulama salaf, bila sebut manhaj salaf ni makna amir ruha kama ja'a, baca saja sebagaimana datang. Dan kita faham dengan makna konteks. Jangan kita pergi mendetailkan yamin ni tangan ke tangan pula belah kanan ke apa. Qabdatuhu, genggaman Tuhan, genggam Tuhan, genggam dengan genggam tangan mana? Lepas tu ada jari, tak ada jari. Ini jadi serabut. Ini jadi masalah tashbih dan tajsim pada pemikiran akidah apabila mereka tidak ikut jalanan ulama salah dulu. Salah kata, amsiku, tahan daripada membicarakan soal ni. Kerana konteks ayat, orang boleh faham. Orang Arab bila turun ayat ni mengatakan wasamawatu matwiyatun biyamini, langit itu apa nama ni, wal ardu qabdatuhu, bumi itu dalam genggaman. Ha, kita faham kan? Dalam konteks bahasa pun genggaman, oh tanah tu dalam tangan saya dah. Tanah tu dalam tangan saya. Dah. Ha, pada penggunaan bahasa, kita tengok, kita boleh faham. Apatah lagi orang Arab yang diturunkan Al-Quran, mereka tahu konteks ayat ni nak cerita Allah Ta'ala maha berkuasa. Tanah tu dalam tangan saya, mana maksud? Kita boleh pegang semua. Dua tiga luk lah. Tak boleh, geram boleh pegang. Tanah tak boleh pegang. Geram boleh pegang, geram dalam tangan. Tapi tanah dalam genggaman saya, maknanya dalam pemilikan, dalam penguasaan. Jadi makna itu apabila orang Arab dengar, dia faham. Dia faham. Maka inilah yang dikatakan bahawa apabila bahasa Arab itu, Al-Quran turun dengan bahasa Arab kepada orang Arab yang faham bahasa Arab, tak akan timbul masalah nak mentajsimkan dan nak memahamkan makna yang tidak layak. Okey. Cuba kita tengok sini. Kita sempat hari daripada kitab syarah Sahih Muslim bagi Imam Nawawi, apabila menceritakan tentang masalah Allah Ta'ala, dia mensyarahkan hadis yang ada satu hadis yang datang seorang Yahudi kepada Nabi SAW. Lalu dia, Yahudi tu khabar orang Nabi bahawa Tuhan akan letakkan bumi tu atas jari dia, sejari letak bumi, sejari letak langit, sejari letak bukit, sejari letak makhluk, sejari letak air. Kemudian Allah Ta'ala akan tanya kan, siapa Allah Ta'ala akan hancurkan semua sekali ni? Siapa yang boleh menguasai ni? Jadi dalam hadis tu hadis sahih. Cuma apa pemahaman kita?
mengikut hadis tu macam ada jarilah pula. Tengok ni. Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Dia kata hadza min ahadithis sifat wa qad sabaqa fiha madhhaban. Kata ini termasuk daripada hadis-hadis yang menyatakan tentang sifat. Dalam pemahaman ni ada dua mazhab. Apa dia? At-ta'wil. Mazhab pertama ialah ditakwilkan. Makna? Makna kalau disebut bahawa bumi itu dalam sejari je, makna apa? Mudah lah. Macam gini, dunia di hujung jari anda. Nampak tak? Kita sebut dunia di hujung jari, benda makna? Benda makna? Orang kita pun faham bahawa tak ada orang nak kata dunia di hujung jari itu makna satu dunia duduk hujung jari, tak ada. Kita yang bahasa Melayu, kita faham lah. No, kita faham lah. Kalau tak faham, siapa tak faham? Dok cek tak? Dok kecil tak faham. Hatta ayuh cakap nawak ayuh. Mana boleh dunia duduk atas jari? Makna otak dia tak boleh nak faham ni. Bila orang dah akal sempurna, dia boleh faham. Dunia di hujung jari, benda maksud? Makna kita mempunyai kemampuan untuk akses kepada seluruh dunia. Kalau budak-budak memang dia tak faham. Oh mana boleh ayuh dunia duduk cucuk hujung jari kita? Tak faham. Jadi orang tak boleh faham, otak macam duduk-duduk. Apa? Macam tak boleh nak terima kak. Tak boleh nak terima. Mesti benda tu mesti wujud bertepat. Padahal kita boleh. Bila otak kita dah matang, kemampuan kita terfaham. Okay. Tengok Imam An-Nawawi mengatakan ada dua mazhab. Pertamanya ialah ta'wil. Yang kedua, wal imsaku anhu. Yang kedua, imsak. Tahan daripada membicarakan. Ini mazhab tafwid. Ma'al imani biha. Berserta kita beriman. Kita kena beriman. Bila sahih ayat Quran dan hadis tersebut. Ayat Quran memang sepakatlah hadis itu datang dengan jalan yang sahih. Kita kena beriman. Beriman tu wajib. Ma'a'tiqadi anna zahira minha ghairu muradin. Dengan kita i'tiqadkan bahawa zahir daripada ayat itu bukan yang dimaksudkan. Tengok. Okay. Bukan yang dimaksudkan. Maka dia kata fa'alal qawli muta'awili yata'awalun al-asabi'ahuna ala liktidah. Dia kata atas pandangan orang yang mentakwilkan, dia kata jari itu makna Allah ni maha menguasai. Benda tu remeh, jari je boleh boleh takbir, boleh urus, boleh musnahkan. Makna apa? Makna mudah. Tidak ada susah pun bagi Allah Ta'ala nak menghancurkan alam semua sekali. Tak ada, tak ada susah, tak ada payah. Nampak? Jadi di sini kita nampak bahawa pandangan ini memang menjadi pandangan arus perdana sejak zaman berzaman lagi di kalangan ulama ahli sunnah jemaah. Sama ada kita seruh makna kepada Allah ataupun kita takwil dengan takwilan yang sesuai. Nampak? Yang mesti ialah jangan faham dengan makna zahir yang tidak layak. Itu tak boleh. Okey. Okey, kita balik semula. Maka di sini bila kata langit kesemuanya itu matwiyatun biyaminih, dilipat dengan yamin Tuhan. Yamin dengan maksud penguasaan. Makna Allah Ta'ala boleh memusnahkan langit dalam masa sekejap saja. Boleh memusnahkan dengan mudah. Wal khalaiku makhuruna fi qabdatih. Dan juga sekalian makhluk itu digagahi dalam genggamannya. Dalam genggamannya. Makna semua itu dalam genggaman Tuhan. Dalam kekuasaan Tuhan. Okay. Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal ikhtira'. Dan Allah Ta'ala lah yang bertunggalan dengan penciptaan. Dengan penciptaan wal ikhtira'. Dan juga dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunggal dalam mengadakan dan mencipta semua makhluk. Wal mutawahhidu bil ijad wal ibda', dan menciptakan perbuatan mereka. Mana ni? Sini ikhtira' al khalqi wal ikhtira'. Ini kadang maknanya ada lebih kuranglah. Al khalqu maknanya penciptaan.
Al-ikhtira' ni cipta juga. Tapi cipta yang tidak ada misal terdahulu. Buat tu, kita kata buat bukan copy daripada orang lain. Buat daripada tak ada kepada ada. Itu khalq. Ikhtira' ni buat tanpa ada contoh terdahulu. Kalau istilah sekarang dipanggil ikhtira' ni reka cipta. Reka cipta ni benda orang tak buat lagi lah. Dia reka benda baru. Jadi Allah Ta'ala buat alam ni, dia tengok. Tengok pelang, tengok model, ada. Allah Ta'ala buat daripada kehendak dia tanpa mengikut kepada contoh tertentu. Al-mutawahidu bil-ijadi wal-ibda' yang esa dengan penciptaan dan ibda'. Ni lebih kurang makna samalah. Cuma dia tanawukkan, dia pelbagaikan ayat supaya apa? Supaya lagi masuk. Lagi tertanam dalam hati kita tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah. Dialah yang esa pada ijad. Ijad ni makna mengada juga. Sama juga macam khalq. Wal ibda', ibda' pun khalqun min ghairi mithal. Sama macam ikhtira' juga. Cuma bahasa dia, dia tafannun fil ibarah, mempelbagaikan bentuk bahasa. Khalaqal khalqa, dia yang menciptakan makhluk wa amala. Ini masuk dah pada perbahasan tentang perbuatan hamba. Ini panjang ni. Jadi soalan pun boleh tahan juga ni, ada panjang ni. Kita buka untuk soalan. Jadi di sini Imam Nawawi apabila menceritakan tentang berkaitan dengan ayat ini. Dengan ayat ini, Nabi SAW bila orang Yahudi tak disebut bahawa Tuhan buat gini. Kemudian dalam hadis tu dia sebut fadhahika Rasulullah. Maka Rasulullah ketawa sehingga nampaklah gigi taring dia. Isunya dalam sebahagian lafaz hadis dia sebut Nabi membenarkan tasdiqan lahu. Nabi membenarkan perkataan orang Yahudi tadi. Yang ni yang Imam Nawawi rahimahullahu taala mendatangkan pandangan Qadhi Abu Bakr Baqillani. Ulama ahli kalam mengatakan bukanlah ketawa Nabi itu dan ta'ajub Nabi itu sebagai bersetuju dengan pandangan orang Yahudi tadi. Kalau faham zahir lah. Faham zahir makna bumi duduk sejari, langit duduk sejari. Bukan. Tapi Nabi ta'ajub dan pelik. Kerana apa? Kerana maklum dah bahawa orang Yahudi ni memang mengiktikadkan Tuhan tu berjisim. Dia kata sini, laisa dhihka dhahikuhu sallallahu alaihi wasallam wa ta'ajubuhu wa tilawatuhu lil ayah tasdiqan lil khabari tasdiqan lil habri bal huwa raddun liqawlihi wa inkarun wa ta'ajubun min su'i i'tiqadihi fa inna madhhabal yahudi at-tajsibu fa fuhima minhu dhalika wa qawluhu tasdiqan lahu. Jadi kerana mazhab orang Yahudi ni dia memang dia i'tiqad yang sifat Tuhan ni sifat kekurangan. Sebab tu pada dia Tuhan ni boleh tunduk kepada kaum Bani Israel, tunduk pada permintaan Bani Israel. Pada dia, mereka memang menyifatkan Tuhan dengan sifat-sifat kekurangan. Jadi dia kata, innama huwa min kalamir rawi ala ma fuhima. Hak jadi yang kata membenarkan tu bukan daripada lafaz apa nama ni Nabi ataupun tu, itu daripada kalam rawi. Rawi ingat macam Nabi suka tu, Nabi membenarkan. Tak. Tapi Nabi tak ajub dan pelik. Kerana apa? Orang Yahudi ni siapa maknanya mereka ni apa nama ni menyatakan sifat Tuhan siapa gitu sekali. Itu kalau kita faham sebegini. Adapun kalau dipahamkan bahawa itu sebagai kiasan bahawa bumi itu atas sejari, langit atas sejari, maknanya Allah Ta'ala sebagaimana takwilan ulama ahli kalam, Allah Ta'ala mudah sahaja nak menghancurkan sekalian alam ni, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah mengisbatkan Tuhan tu berjuzuk-juzuk.
beranggota, ada jari pula. Lepas tu jari berapa pula? 5. Ha, jadi masalah. Masalah. Okey. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kita tengok sikit soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai Allah dengan sifat kesempurnaan berpandukan sifat 20 yang dinukilkan oleh para ulama selepas beberapa ratus tahun kewafatan Rasulullah, bagaimana para sahabat dan kaum musyrikin yang beriman dengan Allah begitu kuat keimanan mereka kerana pada masa tersebut ilmu sifat 20 belum ada seperti yang ada sekarang? Adakah mereka hanya mendengar ayat Quran yang dibaca oleh Rasulullah, mereka terus beriman tanpa ada bukti kerana sebelum beriman mereka menyebuti Allah dengan sesuatu? Molek soalan ni. Macam mana kalau orang kata sifat 20 ni lewat ni? Kediam dah orang ni. Masa zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan sebelum tu tak ada lagi. Macam mana mereka beriman? Jawabnya, mereka beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan hadis Nabi. Dah cukup? Cukup. Sebab apa? Dah sifat 20? Sifat 20 pun ambil daripada intipati Al-Quran dan hadis. Cuma tidak disusun sebagaimana susunan ilmu sekarang ni. Macam kita belajar semayang. Kita belajar semayang, rukun semayang ada berapa? 13 tak? Jalanan yang disusun oleh Imam Munawi 13. 13. Lepas tu ada sunat ab'ad, ada sunat hai'ah. Sahabat semayang ni bilang rukun 13. Semayang mereka sama tak semayang kita? Sama je. Jadi semayang mereka sama macam semayang umat akhir zaman ni. Cuma kita, mari ke dia ni susunlah nak mudah buat nak belajar ni. Dah sahabat zaman dulu, dia belajar secara langsung dengan Nabi. Belajar langsung dengan Nabi ni lebih lah. Tak boleh nak lawang lah. Dapat langsung berhubung cahaya, melihat cahaya Nabi SAW. Mendapat kelebihan suhbah dengan Nabi tu. Masuk teruh dalam hati. Akidah gitu. Macam mana dia percaya bahawa Quran tu kalam Allah? Nabi tu utusan Allah. Tengok pada mukjizat. Mukjizat yang berlaku. Yang mana mukjizat perkara menyalahi adat. Bahawa yakinlah bahawa yang berlaku mukjizat di tangannya itu dengan dakwaan Nabi bahawa betul dia tu Nabi dan Rasulullah. Maka apa yang datang daripada Nabi perlu dipercayai. Kalau kita tengok dalam kitab sifat 20 sama. Apakah dalil benar Nabi ialah mukjizat? Kerana mukjizat itu seakan-akan Tuhan tu mengatakan benarlah hambaku pada setiap perkara yang disampaikan daripada ku. Sebetulnya je. Cuma susunan tu. Jadi mereka para sahabat ni langsung daripada Nabi. Okay. Cuma bila dah berkembang ilmu, ilmu memang disusun. Dah ilmu fiqh disusun. Tajwid kita baca Quran, ada nama idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab. Ada tak? Dah sahabat dengan tabi baca dulu kan? Gitulah. Sebagaimana kita talaki dengan guru kita, guru kita daripada guru-guru sampai ke sahabat, baca aja. Baca kita baca. Tapi adakah dia tahu no mati temu dengan ba tukar jadi ukur ikhlak? Ada, tapi baca macam tu. Faham tak? Jadi tidak timbul masalah kata benda ni bidaah. Tak bidaah. Dalam masalah ini dia bukan benda yang menyebabkan jadi perkara tu buruk dah. Dia perkembangan ilmu sahaja. Okey. Dah isinya sama je. Orang Badawi dia tak belajar pun ni. Dah, bila ditanya apa dalil wujud Tuhan? Dia kata senang aje. Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal atharu yadullu 'ala al-masir wa samawatun dhatu abrajin wa ardun dhatu fijajin wa abharun dhatu amwajin afala yadullu dhalika 'ala al-khabir 'ala al-latif al-khabir. Orang Badui kata, tahi uta menunjukkan ada uta. Al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'id wal atharu tadullu 'ala al-masir. Kesan jalan tapak kaki menunjukkan ada orang jalan, uta jalan. Kemudian wa samawatun wa sama'un dhatu abraj. Langit yang ada bintang-bintang
gugusan bintang-bintang. Wa ardun dhatu fijaj, dan bumi yang ada laluan-laluan. Wa abharun dhatu amwaj, dan juga lautan yang ada ombak-ombaknya. Tidakkah itu menunjukkan kepada Tuhan yang latifil khabir? Ha. Dalilnya apa? Dalil tengok alam je. Ha. Jadi fitrah beriman dengan ketuhanan tu dah ada dah. Ha. Jadi turun Nabi ajar, Tuhan ni siapa nama dia? Apa sifat-sifat dia? Turun ayat kena beriman. Mari kemudian ulama susun balik ajaran Quran dan hadis dalam pengajian akidah. Yeah. Yang kedua, dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Ta'ala firman mafhum, firman Allah, dia telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menzahirkan keadaan hamba siapa yang lebih baik amalannya, dan ia maha kuasa membalas amalan kamu. Lagi maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Kalau kita renung ayat di atas, menunjukkan ayat tersebut tertakluk dengan sifat kudrat dan iradat Tuhan ke atas hambanya. Apakah boleh dikatakan sifat puji qadim ke atas qadim? Kerana segala baik dan buruk amalan adalah dari Allah. ni nak praktik pembahagian puji yang empat ni. Tengok. Soalan ni kata surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menciptakan al-khalaqal mauta wal hayata, ciptakan mati dan ciptakan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang lebih baik amalan? Dia kata sini, kalau kita renung ayat itu, kembali kepada sifat kudrat dan iradat Allah. Mana? Alladhi khalaqa, Tuhan yang mencipta. Tengok, penciptaan ni kembali pada apa? Kudrat lah. Allah mencipta dengan sifat kudratnya. Nampak? Dan kudrat Tuhan berdasarkan kehendak Allah yang kita namakan iradat. Dia kata boleh tak nak kata sini puji qadim kepada qadim? Maknanya Tuhan puji diri dia. Boleh lah. Boleh lah. Puji qadim pada qadim. Kan puji kita ulama sebut ada empat kan. Qadim kepada qadim, qadim kepada hadis, hadis kepada qadim, hadis kepada hadis. Tapi hakikatnya apa? Kepak-pak puji hak Tuhan juga lah. Hakikat pak-pak puji ni hak balik kepada Tuhan juga. Hatta kita sama-sama puji kita pun sebenarnya kita puji keindahan Tuhan buat pada orang tu, kecantikan Tuhan buat pada orang tu, waktu kita puji dia. Jadi hakikatnya semua-semua ni kembali pada Tuhan juga. Jadi nak kata puji qadim pada qadim, memanglah segala perkara memang ialah berkait dengan puji Allah Ta'ala. Lisanul hal, kita orang kafir sendiri, orang kafir walaupun tidak sebut alhamdulillah, tapi keadaan diri sendiri menunjukkan bahawa apa? Bahawa dia tu ialah kesan ciptaan Tuhan. Dia panggil lisanul hal. Nampak tak? Alam-alam kau tak boleh bunyi ni. Nampak tak bunyi pun zikir? Dia sebenarnya, dia menunjukkan bahawa pujian kepada Tuhan yang mencipta dia. Pujian tak? Allah berjanji, soalan ketiga, akan lihatkan wajahnya kepada orang beriman di dalam syurga. Adakah setiap orang akan melihat Allah dengan wajah yang sama ataupun melihat Allah mengikut tahap dan darjat keimanan seorang? Sedangkan di dunia, hamba mengenal Allah mengikut tahap ketakwaan. Gini, hakikat zat Allah Ta'ala tu tak berubah. Jadi yang dilihat oleh orang yang melihat Allah sama, cuma kekerapan berbeza. Sebagaimana datang dalam riwayat, kekerapan berbeza. Ada yang melihat Tuhan setahun sekali, ada melihat Tuhan makna sebulan kali, ada setiap Jumaat, ada setiap masa. Beza. Berbeza mengikut ketakwaan. Melihat macam mana? Yang sama lah. Bukan orang ni lihat gambar, orang ni lihat lain, orang ni lihat. Hakikat Tuhan sama je. Jadi yang dilihat apa nama ni oleh orang beriman ialah wajah Allah atau zat Allah Ta'ala sama. Dah macam mana? Umpama tu, umpama yang Nabi sebut, umpama melihat bulan tu.
Kita duduk sini tengok bulan, orang duduk tempat lain tengok bulan, boleh nampak tak? Ke kita duduk sini, duduk orang lain tak nampak? Tak. Maknanya semua yang melihat dapat melihat. Tidak akan terhalang, terhijab daripada melihat Allah sesuatu pun. Ha, bukan makna Tuhan tu pulang. Perumpamaan tu nak menyebut pada jelas melihat Tuhan tak ada yang menghalang pun. Walaupun ramai. Ramai duduk sekali pun. Semua akan melihat Allah SWT orang yang mendapat kelebihan tersebut. Ha, bukan makna lihat berbeza. Kerana hakikat Allah qadim, azali, tak berubah. Maka melihat dengan hakikat yang sama, yang tidak berjihah, anda tidak berjisim sehingga akhirnya. Tetapi kekerapan itulah berbeza mengikut amalan masing-masing. Ambil dah soalan. Ada soalan lisan? Tak ada. Hari tak boleh nak beri hadiah. Ustaz Zahaya ada hadiah lah ni. Tak ada sponsor. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.